tadi rekan-rekan juga sudah mengetahui bahwa tadi pagi kurang lebih sekitar jam 6.00 itu ada kejadian yang dilakukan, kejadian pengerusakan yang dilakukan oleh beberapa kelompok dari satu kelompok dari etnis tertentu. Ya. Kemudian pengerusakan ini adalah pengerusakan tempat pos seperti bedeng itu yang berada di tengah lapangan. Kemudian terjadi viral di medsos ya, bahwa kelompok yang notabene-nya dari katakanlah mohon maaf dari kelompok Ambon itu karena konotasinya kelompok Ambon ini adalah non muslim, padahal sebenarnya kalau kita cek satu persatu itu kelompok Ambon, orang-orang Ambon yang notabene-nya beragama muslim juga ya. Jadi kemudian viral di medsos ya, mengatakan bahwa ada tempat ibadah, padahal itu adalah pos penjagaan yang mana kalau pos itu kalau kita melakukan sholat bisa aja kan di mana saja. Kalau kita kan sholat di mana saja bisa, yang penting menghadap kiblat kan. Jadi setelah itu datanglah teman-teman kita orang lokal sini, kemudian melakukan penghukuman. Ya. Alhamdulillah.